Tengok dalam surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah. Barang sesiapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, faly'amal, maka hendaklah dia melakukan amal ibadat yang saleh. Faly'amal 'amalan salihah. Tengok ni, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Syirik itu dalam hati. Syirik itu kepercayaan. Syirik itu dalam hati. Syirik itu akan menghancurkan semua amal ibadat. Jadi kamu nak bertemu dengan Allah, kamu yakin bertemu dengan Allah, buat amal soleh. Tapi amal soleh jangan bercampur dengan syirik. Syirik lain, amal soleh lain. Amal soleh atas paksi keimanan. Syirik itu atas paksi mempersekutukan Allah dan menganggap ada kuasa yang sama, yang setara ataupun lebih daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Lahdati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi awliya'illahi salihin wa lil ulama'il amilin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal mu'minin. Sya'ulillahi lahumul fatiha. صلى الله العظيم لنا ولوالدينا لمشائخنا صلى الله العظيم لنا ولوالدينا لمشائخنا صلى الله العظيم لنا ولوالدينا لمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد ذيب القلوب ودوائها وعافد الأبدان وشفائها النور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتغضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وشفيعنا زخنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من استنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما سجيدك يا الله. Kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang diajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang telah diajarkan kepada kami. 'Allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Allah maftah alina futuhal arifin. Bukakanlah pintu hati kami sebagaimana dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengenalmu. Maftah alina abwabul ilmi wal ma'rifah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik. Hidayahkanlah hati kami dengan sinaran hidayah darimu. Kama nawwartal arda bin nuri syamsik. Sebagaimana dikau telah menyinari bumi ini dengan sinaran mentarimu. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah,
Jadikanlah kami semua dari kalangan hamba-hambamu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Datuk Pengerusi Jawatan Kuasa Surau, Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Surau, Tuan Haji, Bapan Hajah, para jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Lambat sikit. Alhamdulillah semua baik. Penat ke? Penat? Okey. Penat ke mulai? Okey. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya tubuh badan kita ni ada tuan dia. Allah beri jasad, akal, nafsu, ruh kepada kita sebagai pengurus takbir sahaja. Cukup masa dia cipta kita, dia berikan kepada kita, cukup masa dia ambil semula jasad, akal, hati, nafsu dan ruh ini. Jadi badan kita bukan milik kita. Inna lillah, falsafah kehidupannya, kita semua datang dari ciptaan Allah. Wa inna ilaihi raji'u, tiba masa kita kembali kepadanya. Ini cara untuk kita pujuk hawa nafsu kita. Bila kita kiamulai, zikir, wiri, baca Quran, iktikaf, selawat, tasbih dan seumpamanya, nafsul ammarah ni jadi penat. Dia hantar isyarat pada mata supaya ngantuk. Badan jadi letih. Mata halasan tak cukup rehat. Jadi kita kena cepat pujuk-pujuk nafsul ammarah kita bahawa tubuh badan kita ini Allah yang punya. Kita hanya mengurus takbir sahaja. Dan Allah uji pengurus takbir tubuh badan ini, siapakah yang paling baik amal ibadatnya. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat melakukan ibadat yang terbaik, terutamanya bila memasuki 10 yang akhir ataupun 9 yang akhir, malam-malam 21. Jadi malam ni masuk 9 yang akhir. Alhamdulillah, kita tak pilih 21, 23, 25, 27, 29. Hamba Allah yang ikhlas, dia belasah semua. Malam genap, malam ganjil, lepas Ramadan, Syawal, Syawal, Zulkaedah, Zulkaedah, Zulhijjah, belasah semua. Sebab kita dicipta untuk beribadat, untuk abdikan diri pada Allah. Walau dahaga, walau lapar, walau letih, walau penat, walau ngantuk, bermujahadahlah. Kerana innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik. Jadi syukur pada Allah, kita boleh lakukan ibadat, qiyamulail, zikir, wirid, selawat, doa, munajat, solat taubat, sempurnakan tarawih 20 dengan solat hajat, solat tahajud dan lain-lain. Alhamdulillah. Menurut Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, jika puasa bermula pada hari Isnin, maka Lailatul Qadarnya pada malam 21. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan jaga malam daripada tadi, tuan-tuan akan rasa kehadiran para malaikat dalam rumah pada diri, boleh bersentuhan dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, para jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah,
Lagi ini Allah masih lagi memberi kita ruang, peluang dan kesempatan untuk kita sambung pengajian kita kitab Haqa'iqut Tasawuf yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah. Pada pagi ini kita sambung pelajaran kita muka surat 13, fungsi tasawuf. Ilmu tasawuf ini ada fungsinya, ada peranannya yang tersendiri. Bukan kata kita ngaji, lepas tu balik, tutup buku, tidur. Bukan. Ilmu ini bila masuk dalam hati, hati akan bercahaya. Dia akan menghantarkan arahan-arahan yang baik kepada jasad, pada akal, pada nafsu, pada ruh. Justru rakyat bagi hati, iaitu mata, telinga, kaki, mulut, kemaluan, akal, nafsu dan ruh akan bekerja mengikut arahan perkhidmatan kebaikan yang dititahkan oleh Maharaja Hati. Itu sekiranya jika hati bersih. Jika hati kita kotor, Maharaja Hati ini akan memerintahkan rakyatnya untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Lalu mata, tangan, telinga, perut, kaki, kulit, kemakluan, akal, hati, nafsu dan ruh akan melakukan kejahatan. Justru timbang tara, baik, buruk, jahat, moleknya manusia adalah disebabkan kualiti hati yang ada pada celahan dadanya. Apabila kita mempelajari ilmu tasawuf yang diperolehi dari guru ini memberi kita fungsi yang tertentu. Beban-beban syariat yang diperintahkan kepada manusia dapat dibahagikan kepada dua kategori, dua bahagian. Kita ni bila Allah cipta kita, Allah perintahkan kita. Perintah Allah itu dipanggil taklif. Taklif syar'i, beban syariat. Allah perintah kita dengan perintah yang wajib, maka mesti dibuat. Boleh pahala. Allah perintah kita dengan perintah larangan, mesti ditinggalkan. Bila tinggalkan, boleh pahala. Jadi, beban-beban syariat yang diperintahkan pada Allah ada dua. Yang pertama, hukum hakam yang berkaitan dengan amal-amal zahir yang boleh dilihat dan dibuat dengan panca indera. Kedua, hukum hakam yang berkaitan dengan amal-amal yang batin yang tak nampak pada panca indera yang nyata tetapi ada di persada hati kita. Dengan kata lain, ada amalan yang berkait dengan jiwa manusia, dengan panca indera manusia, dan ada amalan yang berkaitan dalam hati manusia. Amal-amal yang berkaitan dengan panca indera manusia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, perintah. Perintah seperti solat, zakat, puasa, haji, umrah dan lain-lain. Kedua, larangan. Larangan seperti membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum arak, larangan mengumpat, larangan hasad dengki dan lain-lain. Ini kita katakan amal ibadat yang zahir. Kita boleh nampak orang semayang, orang puasa, orang zakat, orang haji, orang sedekah, orang baca Quran, orang iktikaf. Dan iktikaf ni hanya di masjid je. Iktikaf tidak boleh di surau. Iktikaf hanya di masjid. Dalam mazhab kita, iktikaf hanya di masjid saja. Boleh niat iktikaf. Di surau, tak ada. Baik, apabila kita buat solat, puasa, zakat, haji, umrah, iktikaf, baca Quran, sedekah dan sebagainya ni, kita boleh nampak dengan mata kepala. Ini kita panggil perintah ibadat yang zahir. Ada satu lagi, di sebalik perintah adanya larangan, larangan yang zahir. Allah larang kita daripada bunuh orang, larang kita daripada bunuh diri, larang kita daripada berzina, larang kita daripada mencuri, larang kita daripada minum arak dan seumpamanya. Ini larangan yang zahir. Sebab tu, amal ibadat yang zahir ada perintah, ada larangan. Ya? Yang kedua, amal ibadat yang berkait dengan batin, yang berkait dengan hati juga ada dua. Satu ada perintah, satu ada larangan. Perintah amal ibadat yang berkait dengan hati ini
Perintah untuk kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman pada para rasul, beriman pada qada dan qadar, beriman pada hari kiamat, enam keimanan yang menjadi teras dalam hati kita untuk kita percaya tu. Iman-iman ni perintah ibadat yang batin. Tak kata nampak benda ni dalam hati. Tak nampak benda ni dalam hati. Tapi bila kita beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, hari kiamat, hati tu suci. Tapi tak cukup dengan tu. Maknanya amal ibadat hati tak cukup dengan perintah aja. Bahkan ada lagi larangan yang berkait dengan amalan hati. Hak tadi hak asas. Amalan hati, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, hari kiamat, asas. Ada lagi perintahnya. Demikian juga perintah untuk bersifat ikhlas, redha, jujur, khusyuk, tawakal dan seumpamanya. Ini perintah juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Demikian manusia dan jin itu tidak diperintah melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan jiwa yang ikhlas. Kemudian redha. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah. Radiyatan, dalam keadaan kamu meredai Allah dan Allah meredai kamu. Redha, jujur. Jujur. Orang beri amanah, kita laksanakan amanah. Khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu yang khusyuk di dalam solat mereka. Ini perintah Allah suruh khusyuk. Khusyuk maknanya sepenuh tumpuan. Hati kita khusyuk, anggota badan kita khusyuk, yang kita panggil rukun fi'li. Satu lagi ialah qawli, rukun qawli kita khusyuk. Baca, baca dengan elok. Sebut, sebut dengan betul. Waratilil Quran tartila. Baca dengan elok, sebut dengan betul. Satu lagi ialah badan kita khusyuk. Makna jaga gerakan badan tu. Ada gerakan badan yang wajib, ada gerakan badan yang sunat dalam solat. Dan yang tertinggi ialah khusyuk itu berpusat di hati kita. Jaga hati, jangan lari dalam solat. Jangan duduk merayau, jangan duduk khayal. Zaman kita sekarang ni, ramai orang solat seperti penagih dada. Tok imam baca Quran, dia merayau, khayal, pening, hanyut. Bagaikan terkena ais, morfin, marijuana, kanabis, heroin, ekstasi dan seumpamanya. Kalau kita ni semayang khayal, semayang hanyut je. Patut kita baca Fatihah, kita pun khayal juga. Tok imam baca Fatihah, imam baca ayat lazim, kita pun khayal juga. Solat kita itu bagaikan seperti seorang penagih dadah yang sedang berkhayal dengan dadah yang diambil mereka. Jadi bagaimana nak khusyuk? Ini kena belajar khusus berkait dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tawakal, serah diri pada Allah. Tawakal. Kalau dalam maqam ilmu tasawuf ni, dalam ilmu tasawuf ni ulama sufi sepakat. Nak sampai pada Allah, manusia perlu melalui 7 maqam. 7 stesen nak sampai pada Allah. Macam kita lah. Kita kata kita duduk stesen LRT mana? Stesen LRT Kajang. Dia ada stesen dia. Lepas tu pergi depan sikit ada stesen. Depan sikit ada stesen. Depan sikit ada stesen. Nak sampai KL Central ni ada 7-8 stesen. Begitu juga kita nak sampai pada Allah ni ada 7 stesen. Sebagaimana yang disepakati oleh para ulama sufi.
Yang pertama sekali, kita berada di makam taubah. Kena taubat dulu. Sebab kita tiap hari berdosa. Ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun berdosa. Kena taubat dulu. Kalau tak taubat, tak berjaya. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kamu ke semuanya, wahai orang yang beriman, daripada salah silap dosa dan noda kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Ini makam utama, makam taubat. Yang kedua, lepas daripada makam taubat, makam warak. Kena warak. Tinggal benda haram. Benci benda haram. Rasa jijik dengan benda haram. Dosa-dosa ni macam tai. Lebih hina daripada tai. Tai tak menyebabkan orang tu masuk neraka. Tapi dosa menyebabkan orang tu masuk neraka. Dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah. Dosa kecil. Dosa besar. Dan mengikut Imam Ghazali rahimahullah, dosa ni besar belaka. Nak dibandingkan antara dosa-dosa besar dengan dosa kecil, memanglah nampak kecil. Dosa kecil tu. Tapi sebenarnya dosa ni besar belaka. Contohnya, kita guna mata, tangan, telinga, kulit, kaki, kemaluan, hidung, nafsu, roh untuk buat maksiat, untuk buat jahat, untuk mendurhakai Allah. Sedangkan semua tadi merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan pada kita. Jadi berbuat maksiat dengan nikmat Allah adalah satu penderhakaan. Ya? Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslim. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu." Wala yahkiruhu. Orang Islam dengan orang Islam yang lain, dia tak boleh menzalimi saudara Islamnya. Dia tak boleh menghina saudara se-Islamnya. Dia tak boleh mencela saudara se-Islamnya. Tapi bila kita hina, cela, maki, dendam, dengki, zalim pada dia, maknanya itu dikira satu dosa. Ha, ini dosa kita dengan manusia. Lagi satu dosa kita dengan Allah. Kalau kita tak bertaubat, tak meletakkan diri di makam taubat, kita tak akan berjaya sampai ke tua, sampai ke akhir hayat kita. Lepas tu kena ada sifat warak. Beci pada dosa. Beci pada maksiat. Beci pada benda yang haram. Itu warak. Beci pada benda yang makruh. Itu warak. Warak-warak ni bukan tak cakap dengan orang. Warak-warak ni bukan tak bergaul dengan orang. Warak-warak ni bukan tak makan, tak minum. Tak kerja, bukan. Itu warak yang disalah faham. Warak ni benci benda yang haram. Benci benda yang syubhat. Benci benda yang makruh. Benci benda dosa, benci benda maksiat, itu warak. Bukan sekadar benci, menjauhi akan perkara tersebut. Itu kita panggil warak. Stesen kita yang keberikutnya untuk menuju pada Allah, kena ada zuhud, kena ada stesen zuhud. Zuhud ambil dunia sekadar ibadat. Makan sekadar ibadat, minum sekadar ibadat, bini sekadar ibadat, anak sekadar ibadat, kerja sekadar ibadat, harta sekadar ibadat, pangkat sekadar ibadat, kuasa sekadar ibadat. Mana apa saja nikmat dunia yang Allah anugerahkan pada kita, digunakan sepenuhnya ke jalan ibadat sebagai bekalan menuju akhirat. Itu kita panggil zuhud. Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu terhadap mata benda dunia, nescaya kamu disukai oleh Allah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu terhadap mata benda dunia, nescaya kamu disukai, disayangi, dicintai oleh Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah terhadap harta benda atau perkara yang ada di tangan manusia, nescaya kamu disukai manusia. Kezuhudan itu mengekang kita dari bersifat tamak.
Bila tamak, dendam. Bila tamak, dengki. Bila tamak, gaduh dengan orang. Bila tamak, nak ngumpat. Bila tamak, nak mengata. Bila tamak, pandang diri itu hebat. Pandang diri itu bagus. Pandang diri itu mulia. Pandang diri itu suci. Ini stesen kita yang ketiga ialah zuhud. Yang pertama tadi, taubat. Yang kedua, wara'. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Menahan diri. Sabar dalam melakukan ibadat. Ni 10 yang akhir ni sabarlah. Letih ke, penat ke, ngantuk ke. Sabar dalam melakukan ibadat. Hatta kalau kita mengantuk pun tetap boleh pahala juga. Sabar dalam melakukan ibadat. Letih, penat, ngantuk, lapar, dahaga, memang lumrah. Itu adalah kelemahan manusia. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada rasa lemah, ngantuk dan tidur. Ini lemah kita, lemahnya kita. Ngantuk, penat, letih, lapar, dahaga. Dalam kelemahan diri, kita perlu mentransformasi. Itulah manifestasi kekuatan dan kebesaran Allah. Allah dah bagi garis panduan tu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sikit pun tak ada perasaan letih, penat, ngantuk dan tidur pada kita ngantuk. Itu lemahnya kita. Allah. Sabar dalam melakukan ibadat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Rasa nak tipu, rasa nak mengumpat, rasa nak sumpah bohong, rasa nak tengok anak dara, rasa nak tengok janda, rasa nak tengok bini orang, rasa nak bedal duit syarikat, rasa nak bedal duit kerajaan, rasa nak bedal duit adik-beradik, rasa nak bedal duit jiran, rasa nak bedal duit surau, rasa nak bedal duit masjid. Rasa nak bedal duit YMDB, bedal sajalah. Kalau tak sabar, bedal semua sajalah. Tak kira duit siapa pun. Nah ini bila kita belajar tasawuf, bukan sekadar sabar dalam melakukan ibadat, tetapi sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar bila diuji dengan ujian yang berat. Suami meninggal, kahwin lain. Isteri meninggal, kahwin lain. Anak meninggal, buat anak lain. Cucu meninggal, buat cucu lain. Hilang harta, cari harta lain. Rumah terbakar, buat rumah lain. Bila kita meninggal, tak boleh cari kita yang lain. Sabar bila diuji dengan ujian yang berat. Ada tiga bahagian sabar dalam melakukan ibadat. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar bila diuji dengan ujian yang berat. Para nabi, para rasul. Asyaddu bala'an al-anbiya summal amsal fa amsal. Orang yang paling kuat diuji oleh Allah ialah para nabi, para rasul, iaitu rasul ulul azmi. Apa Rasulullah Azmi? Ibrahim, Musa, Isa. Ada 5 orang Rasulullah Azmi. Ha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagi? Ha. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azmi kita ingat, ulul azmi pun tak ingat. Para rasul lebih teruk diuji oleh Allah. Kemudian para nabi lebih teruk diuji oleh Allah. Bila Allah menguji kita, ujian yang kecil sahaja dengan kadar kesanggupan kita. Ini makam sabar, makam yang keempat dalam perjalanan seseorang menuju pada Allah.
Bila selesai ke makam Sabah, seseorang itu tadi taubat, kemudian wara, kemudian zuhud, kemudian sabar, kemudian apa lagi? Taubat, wara, zuhud, sabar, tawakal. Ah, bukan. Fakir. Lepas sabar, fakir. Kena berasa kita ni tak ada benda. Taubah, wara, zuhud, sabar, fakir. Rasa kita tu miskin sangat. Tak ada benda. Untuk mengelakkan penyakit, cintakan dunia. Penyakit alwahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Akhir zaman, Nabi kata, layakzifannallahu fi qalbikum alwahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alwahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam hatimu penyakit alwahan. Sahabat bertanya, apakah penyakit alwahan itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, alwahan itu ialah penyakit cintakan dunia dan takutkan kematian. Kalau kita letak diri kita di stesen fakir, kita tak ada apa. Boleh mati bila-bila masa. Tak cinta dunia. Memang kita dicipta untuk akhirat. Kita manusia dicipta untuk ibadat, ibadat yang kita buat untuk akhirat. Hidup sebenar, hidup akhirat. Kalau kita fikir kita kaya, sayang kereta, sayang rumah, sayang bini, sayang anak, sayang bisnes, sayang pangkat, sayang parti politik, sayang-sayang semua. Itu takut nak mati tu. Takut nak mati. Satu, takut dunia ada pada kita ni dialirkan menjadi milik orang lain. Yang kedua, takut nak mati. Tahu dosa banyak, pahala kurang. Jadi bila kita letak diri kita di stesen kefakiran, tak ada benda kita. Apa hak kita ada? Tak ada, semua milik Allah. Tadi itu imam kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah belaka. Apa ada di langit, apa ada di bumi, apa ada di antara langit dan bumi, semuanya hak Allah. Hak kita tak ada apa. Kita perasaan kita Datuk, kita perasaan kita Datin, kita Datuk Seri, kita Tan Seri, kita Ahli Parlimen, kita Raja, kita Ketua Kampung, kita Tok Ngulu Semerah Padi. Kita yang perasaan hak kita tu benar betul hak kita, hak Allah belaka. Fa in tubdu ma fi anfusikum, tu imam baca. Apa-apa yang kamu dahulukan daripada diri kamu, autufu, ataupun kamu sembunyikan dalam hati kamu, yuhasibukum bihillah, tu imam baca. Semuanya akan dihitung kira oleh Allah. Yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha. Allah boleh ampun siapa jua yang dia kehendaki. Kalau kita minta ampun, Allah ampun. Allahumma innaka afun. Afun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Afun dengan ghafur beza. Afu, Allah ampun dosa kita ni tak ampun penuh. Ampun penuh, tak ada rekod langsung. Suci bersih. Dosa buat, kita bertaubat, taubat nasuha, Allah afu, Allah ampun, ampunan yang bersih. Kalau orang tu jadi banduan, diampunkan oleh agung, maka dia dikira tak pernah jadi banduan walaupun setengah jam. Bersih dia, tak ada rekod. Nah, itu nisbah manusia lah. Tapi Allah afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Allah ampun dosa kita, ampun semua. Tak ada rekod di buku catatan amalan. Ampun bersih, ampun yang total. Tapi ghafur, ampun juga.
Ampun, tetapi ada rekod di buku catatan amalan kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kita pada akhir bulan Ramadan ini baca doa ringkas tetapi isinya amat padat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita nak diampunkan dosa kita secara total di sini, mesti disertai dengan ahwal satu keadaan taubat nasuha, iaitu menyesal terhadap apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi kembali dosa berkenaan. Dan yang ketiga, meninggalkan salah dan dosa berkenaan buat selama-lamanya. Barulah Allah afu, diampunkan dosa kita ni dengan tidak ada sebarang catatan kesalahan. Bukannya sebut-sebut saja, bukannya sebut-sebut mulut gitu saja. Mesti ada tiga syarat tu. Syarat taubat nasuha tu, menyesal terhadap dosa yang kita lakukan, berazam untuk tidak mengulangi kembali dosa berkenaan, dan yang ketiga, meninggalkan dosa berkenaan buat selama-lamanya. Mudah kalau kita letak diri kita fakir, kita tak rebut dah, tak rebut nak tamak lah. Nak kaya tambah kaya, nak tambah kaya, nak tambah kaya, kaya nak tambah kaya, kaya nak tambah kaya. Kita kaya apa? Tak sampai mana juga. Ya. Yeah. Kalau kita letak diri di stesen kefakiran, mudah tinggal dunia. Walaupun kita kaya, tapi jiwa kefakiran tu tetap ada. Kaya, kaya daripada Allah. Bila kita kaya, kita boleh bantu manusia di jalan Allah. Itu maksud kefakiran. Bukan kata tak nak kaya. Islam ni mengajarkan umatnya kena kaya. Kalau tak kaya, tak boleh buat haji. Kalau tak kaya, tak boleh buat umrah. Kalau tak kaya, tak boleh nak sedekah. Tak boleh nak wakaf. Tak boleh nak cetak Quran. Tak boleh nak bina masjid. Tak boleh nak bina surau. Tak boleh nak gerakkan ekonomi Islam, hak Islam, kepentingan umat Islam, aset Islam. Tapi walaupun kita memiliki kekayaan, jiwa kita tu adalah jiwa kefakiran. Sebab rezeki datang daripada Allah, harus dibelanjakan jalan Allah, dan bila-bila masa je kita dijemput Allah untuk pulang. 5. Maqam yang keenam ialah tawakal, serah pada Allah. Solat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, hujan ke, ribut ke, petir ke, banjir ke, hidup ke, mati ke, jodoh ke, pertemuan ke, serah pada Allah. Usaha, ikhtiar, tawakal, serah pada Allah. Dan yang ketujuh, makam yang paling tinggi, redha. Redha. Apa yang berlaku? Hujan, ribut, banjir, kemarau, kita terima aja. Baik, buruk, pahit, pedih. Kita terima saja. Sebab, kalau kita membantah, artinya kita komplain kepada Allah. Allah payahnya, Allah hujan. Baru jumpa kain. Berani dia komplain Allah. Kalau komplain kerajaan tak apa. Kerajaan PH ke, kerajaan BN ke, kerajaan Isketambola ke, kerajaan Pasir Berdengung ke, kerajaan negeri dua butir ke? Tak apa. Tak. Kita komplain je. Janji nak masuk tol. Tol tak masuk. Yang ada tolul. Sebab tu bila kita berjanji, kita kena tepati janji. Orang tasawuf tak boleh. Dia janji. Ikat janji dengan orang, ikat janji dengan manusia. Bila kita berjanji, tak tepati janji, kita jadi pengkhianat. Iza duyi'atil amanah takunu kha'inan. Bila diselewengkan amanah, maka kamu menjadi pengkhianat. Allahu Akbar. InsyaAllah sempena dengan Raya Aidilfitri tahun ini, 1440 Hijrah, harga petrol akan turun RM1.50 1 liter. InsyaAllah. Kalau kita fikir dunia, serabut kita, serabut. Fikir dunia, fikir orang. Tapi, kalau kita meletak diri dalam 7 stesen penjelajahan menuju pada Allah, kita selamat. Boleh tulis tadi? Ini kita panggil mengaji. Ya, ini kita panggil mengaji, kena tulis.
Balik boleh baca dan kita cermin diri kita. Kita duduk stesen mana kita? Kita nak mati esok lusa ni, duduk stesen mana? Taubat, warak, zuhud, sabar, fakir, tawakal, redha. Duduk stesen mana kita? Alih-alih taubat. Alih-alih taubat. Alih-alih taubat. Alih-alih taubat. Tak bergerak. Bagaimana kita nak sampai pada Allah? Allahu Akbar. Baik. Ini amalan yang berkait dengan hati. Ada perintah. Perintah iman dengan Allah, dengan kitab, dengan malaikat, dengan rasul, dengan qada-qada, dengan hari kiamat. Ada juga perintah. Allah memerintahkan kita supaya ikhlas, redha, jujur, khusyuk, tawakal dan seumpamanya. Dan ada juga larangan yang berkait dalam hati. Iaitu larangan supaya kita tidak kufur kepada Allah. Larangan jangan mengkufuri Allah. Jangan cari Tuhan selain daripada Allah. Jangan kufur nikmat Allah. Jangan kufur akidah. Jangan kufur nikmat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat manakah, hei manusia dan jin, yang kamu dustakan? Nikmat mana hak kamu dusta? Itu. Ni. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kamu pasti latus'alunna. Kamu pasti, wahai jin dan manusia. Yawma izin, akhirat nanti. Anin na'im, akan ditanya tentang semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat harta, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat ilmu, nikmat umur, nikmat rezeki. Ditanya oleh Allah. Nak jawab macam mana kita? Allahu Akbar. Baik. Kemunafikan. Allah larang kita. Jangan sikap munafik. Depan orang beriman, kata beriman. Yaqulu amanna. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia, iaitu orang munafik itu. Bila diseru pada mereka, berimanlah kamu pada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik kata, "Oh, kami beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tapi Allah jawab, "Wa ma hum bimumin." Mereka sebenarnya tak beriman. Mulut kata beriman tapi dalam hati menyembunyikan kekufuran. Mulut cakap manis. Belakang, belakang parang dia. Oh, Kelantan kata belakang parang dia. Belakang parang kalau asah tajam. Belakang parang kalau tetap orang, cuah kepala mati juga. Lepas tu bahaya. Kalau munafik macam tu lah. Depan cakap manis. Depan puji. Depan mengaku beriman tapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Dan di belakang siap siaga untuk merosak dan memusuhi Islam. Allah larang kita daripada sifat munafik. Tanda munafik ada empat. Arba'u man kunna fihi munafiqan khalisan. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana, wa iza khasama fajara. Tanda munafik original tu ada empat. Bila bercakap, bohong. Bila berjanji, mungkir janji. Bila diberi amanah, mengkhianati amanah. Nama aja amanah. Dan bila bergaduh, melampai batas. Ini empat perkara tanda munafik original. Pastikan yang original baru jadi munafik. Tak begitu. Dalam hadis lain, Nabi sebut tiga tanda munafik. Bila cakap, bohong. Bila janji, khianat. Bila janji, tak tepati. Bila beri amanah, khianat. Tapi dalam hadis ni, Nabi SAW sebut, bila bergaduh, melampaui batas. Itu petanda munafik. Dan Allah larang kita daripada bersifat kufur, daripada bersifat munafik. Allah larang juga kita daripada bersifat sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Angkuh, sombong tu sifat iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis. Bila mana kami firman pada malaikat, sujudlah kepada Adam alaihissalam. Semua malaikat sujud pada Adam AS. Malaikat iblis. Illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia angkuh sombong.
dan dia terdiri kalangan makhluk Allah yang kufur, sombong, ujub, rasa diri itu kelah, rasa diri itu hebat, rasa diri itu VIP, rasa diri itu martabat tinggi, riak, buat amal nak menunjuk-nunjuk ke orang, nipu, cakap nipu, buat kerja nipu, klaim nipu, janji nipu, dendam, dendam, orang salah simpan dendam, mulut kata maaf tapi dalam hati simpan dendam, dengki, hasad dengki. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, awaslah diri kamu dari penyakit hasad dengki. Iyakum wal hasada. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad dengki itu, ya'kulul hasanati, boleh memakan semua amal kebaikan kamu buat. Kama ta'kulun narul hataba, bagaimana api memakan kayu yang kering. Penyakit hasad dengki ini boleh makan pahala ibadat yang kita buat. Solat, puasa, zakat, haji, umrah, tilawah, tadarus, sedekah, wakaf, zikir, wirid, ngaji agama. Habis pahala dimakan oleh penyakit hasad dengki. Bagaimana api memakan kayu yang kering. Bahaya. Sebab itu kita tak boleh nak letak diri di zon selesa. Ni kena ngaji tasawuf. Nak baca kitab ni. Barulah kita ada semak dan imbang. Ya? Check and balance. Dan lain-lain sebagainya. Ini antara penyakit hati yang Allah larang kita daripada melakukannya. Amal-amal kategori kedua yang berkaitan dengan hati lebih penting dan lebih utama dari amal-amal kategori pertama dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat yang zahir penting, ibadat yang batin penting, tapi ibadat yang batin lebih penting lagi. Sebab ibadat yang batin boleh merosakkan ibadat yang zahir. Ya? Meskipun kedua-duanya sama penting, sebabnya batin adalah dasar dan sumber dari zahir. Hak kita solat, hak kita puasa, hak kita zakat, hak kita haji. Kalau kita buat ibadat ni, kalau kita buat ibadat ni dengan riak, dengan ujub, dengan sum'ah, satu habuk pun Allah tak terima. Umpama Fata Morgana aja, nampak ada macam panah atas jalan raya, tapi kalau pergi dekat tak ada. Ataupun seperti mencurah air ke dalam keladi, air habis, keladi tak basah. Allahuakbar. Amal-amal batin adalah titik tolak dari amal-amal yang zahir. Rosaknya amal-amal batin akan mengakibatkan rosaknya amal ibadat yang zahir. Tengok dalam surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah. Barang sesiapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, falyamal, maka hendaklah dia melakukan amal ibadat yang saleh. Falyamal amalan salihah. Tengok ni. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Syirik itu dalam hati. Syirik itu kepercayaan. Syirik itu dalam hati. Syirik itu akan menghancurkan semua amal ibadat. Jadi kamu nak bertemu dengan Allah, kamu yakin bertemu dengan Allah, buat amal soleh. Tapi amal soleh jangan bercampur dengan syirik. Syirik lain, amal soleh lain. Amal soleh atas paksi keimanan. Syirik itu atas paksi mempersekutukan Allah dan menganggap ada kuasa yang sama, yang setara ataupun lebih daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak kira lah syirik yang nyata, pergi sembah berhala, sembah tok pekong. Atau kalau kita kata, Kristian lebih baik daripada Islam. Hindu, Buddha, Yahudi lebih baik daripada Islam. Kata-kata gitu tu menyebabkan seorang tu jadi kafir, murtad. Bila jadi kafir, murtad, habis hilang semua amal ibadat yang dia buat belum-belum ni. Jadi kosong. Habis ta'at ma'aluhu. Gugurlah semua amalannya. Hancur berkecai, hilang semua ganjaran amalannya. Dengan sebab
kafir dan murtad. Atau syirik, sembah berhala, sembah batu, sembah tok pekong. Atau keyakinan ada agama lain selain daripada Islam. Allahu Akbar. Ini surah Al-Kahfi ayat 110. Ya? Dan dalam hadis yang sahih banyak. Man hafiza 10 ayatin minal kahfi usima minad dajjal. Barang sesiapa yang hafaz 10 ayat awal surah Kahfi, dia dipelihara daripada kejahatan dajjal. Dajjal ni ada dua maksud. Satu dajjal ori, satu dajjal majas. Dajjal ori ni manusia yang jahat tapi diberi kelebihan oleh Allah untuk buat benda-benda pelik. Dia menghijaukan tempat tanaman kontan, tempat kering keluar air, pokok mati boleh hidup, orang mati boleh hidup. Itu dajjal akan keluar akhir zaman, manusia yang jahat begini. Last kali dia mengaku dia jadi Tuhan. Mana dajjal merujuk pada orang. Yang keduanya dajjal merujuk pada sifat jahat. Orang yang jahat, yang kejam, yang zalim juga dipelihara seseorang itu oleh Allah bila dia baca 10 ayat surah Kahfi. 10 ayat pertama surah Kahfi itu. Kita hafal lah. Jangan nak tunggu Jumaat aja. Bila kita hafal atas kereta, atas motor, kat pejabat, kat padang bola, kita baca selamba aja. Tak semestinya nak buka gadget baca Quran dah. Tapi kita hafal benda tu. Ya, kita hafal. Nak boleh ke hafal tu baca biasa dulu, baca ulang lama-lama ingat. Jadi kita selamat daripada orang jahat. Sama ada dajjal original atau dajjal cetak rompak, kita diselamatkan oleh Allah. Kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Batu tasawuf ni ilmu yang menggalakkan kita untuk beramal. Ya, bukan kita cakap-cakap sembarangan. Ya, kita kena ada pertahanan juga, perisai ataupun antivirus untuk menangkis semua serangan-serangan secara zahir ataupun secara batin. Ya. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk memperhatikan masalah pembaikan hati. Rasulullah beri penekanan pada sahabat untuk melihat tentang proses pembaikan hati atau penambahbaikan hati. Baiknya seseorang itu bergantung pada baik hatinya dan kesembuhannya dari penyakit-penyakit yang tersembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat saluha sairul jasad kulluhu wa iza fasadat fasada sairul jasad kulluhu ala wa hiyal qalb." Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh anak Adam. Jika segumpal darah itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh anak Adam. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Syaikhan. Yang dimaksudkan Syaikhan dalam ilmu hadis ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau muttafaqun alaih, riwayat hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Maknanya kesahihan hadis tu tidak boleh dipertikaikan lagi. Kerana ia diriwayatkan oleh ulama-ulama yang terunggul dalam bidang ilmu hadis. Ya. Kalau dalam bidang fiqah, dalam mazhab kita Syaikhan merujuk kepada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya, wa iza ta'arada bainar Rafi'i wan Nawawi, quddiman Nawawi 'ala Rafi'i. Syaikhan dalam mazhab Syafi'i dan hukum fiqahnya ialah pandangan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Bila berlaku pertentangan pandangan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, hendaklah kita mendahulukan pandangan Imam Nawawi ke atas Imam Rafi'i. Alhamdulillah. Ini antara istilah hadis dan istilah fiqah yang patut kita kuasai dan mengetahuinya supaya kita tidak terkeliru dan diri kita sentiasa diikat dengan disiplin ilmu. Nabi SAW juga mengajarkan pada para sahabat bahawa Allah hanya akan melihat hati hamba-hambanya. Nabi ajar Allah lebih melihat kualiti hati manusia berbanding ibadat yang zahir.
Bukan tak lihat, lihat dua-dua. Antara ibadat yang batin, ibadat yang zahir, tengok yang batin dulu, baru tengok yang zahir. Tengok hadis ni. Inna Allah la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila kulubikum. Afi riwayatin wa ila a'malikum. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan melihat, tidak hanya melihat kepada jasad dan bentuk tubuh kamu, akan tetapi Allah lebih melihat tentang hati kamu. Bukan kata tak melihat langsung, melihat juga. Tak? Pakaian kita ni, yang kita pakai mari sembahyang ni, kita beli dengan hasil yang halal ke hasil yang haram? Pakaian kita, telekung kita, baju seluar kita, selipar kita, motor kita, kereta kita yang kita guna mari masjid buat sembahyang pagi ni, kita beli dengan halal ke atau dapatkan dengan cara yang haram? Allah tengok juga. Tapi yang lebih Allah tengok ialah tentang hati kita. Sebab hati itu raja kepada anggota jasad yang zahir. Jika mekanisme atau barometer baik tidaknya seseorang bergantung kepada baik tidaknya hatinya yang merupakan sumber dari amal zahirnya, maka dia dituntut untuk memperbaiki kualiti hatinya dengan membebaskan hatinya dari sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beri indeks penunjuk prestasi manusia, majunya manusia, jayanya manusia adalah terletak pada hati. Jadi hati subjek utama kita. Nak kena jaga hati, nak kena suci hati, nak kena buat penambahbaikan bagi hati, antaranya buang hati kita tu, buang hati kita tu sifat-sifat keji yang ada. Dengan itu hati akan menjadi sihat dan bersih. Bila hati kita buang daripada sifat-sifat yang keji, hati akan menjadi sihat dan bersih. Dan dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya, selamat dan beruntung di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Syura ayat 88-89. Itulah ayat tu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat nanti, yauma la yanfa'u. Akhirat nanti tak bermanfaat harta yang banyak dan anak pinak yang ramai, illa, melainkan mereka yang datang, yakni mati, datang, mati, bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera. Apa makna qalbun salim sini? Makna qalbun salim? Qalbun salim makna khali minasyirk. Hati yang bersih sini ialah yang suci, yang sejahtera daripada penyakit syirik. Sama dengan ayat tadi. Dalam surah Kahfi tadi, 110 tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kamu betul nak berharap mati bertemu dengan Allah di akhirat, maka janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini pun sama, hari akhirat nanti tak bermanfaat harta yang banyak. Mu ni orang panggil jutawan. Duit dalam bank, duit mu belaka. Saham-saham di GLC, mu belaka, anak mu belaka. Tak? Cucu cicit mu belaka. Tak? Tanah-tanah di Kuala Lumpur ni hak mu belaka, tanah di luar negara. Tak? Di Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Tanjung Rambutan, hakmu Melaka. Itu yang dibilang oleh Sulaiman akhlaqan. Kan? Ya, dibilang oleh Sulaiman akhlaqan. Bila Ismail Ulam Raja meninggal, Abdul Wahab sapu harta ayah dia dalam negeri. Abdul Wahab, Abdul Wahu. Tinggal Abdul Wahid. Bagi kedai, kedai jual alat-alat muzik dia. Rupa-rupanya Ismail Ulam Raja ni ada harta-harta bertimbun di luar negara yang disimpan oleh pemegang amanah Sulaiman Akhlaqin. Padan dengan nama Sulaiman Akhlaqin. Akhlak Sulaiman yang berakhlak, Akhlaqin. Dia megang amanah. Kan? Sulaiman Akhlaqin lebih amanah daripada orang yang mengaku amanah. Tu. Allahu Akbar. Itu cerita Ismail Ulam Raja. Kan? Kita ni di Malaysia sekarang ni ada Ismail Ulam Kangkung.
Adik-beradik ismi ulam rajak. Sebab tu kita nak kuasa. Sebab tu kita nak kuasa politik. Sebab di balik kuasa politik tu ada harta, ada nama, ada glamour, ada kuasa, ada segala-galanya. Ini kalau belajar ilmu tasawuf ni dah kira salah prinsip. Ya? Tengok. Walaupun banyak harta, banyak anak-anak kita, anak kita orang kaya, anak kita orang glamour, anak kita orang berpengaruh, anak kita bangsawan. Anak kita keturunan mana? Raja, raja kapur atau raja bersiung anak kita. Akhirat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun. Akhirat nanti tak bermanfaat harta yang banyak. Wala banun dan anak-anak yang ramai tak bermanfaat. Ini bukan Zamihan sebut, Allah sebut. Surah apa? Surah Syura ayat 88, ayat 89. Tandalah situ. Balik cari ayat tu betul ke tak? Kitab tuan-tuan tu tulis number je dan tulis maksud je. Saya baca ayat. Kan? 21 Ramadan ni 21 juzuk dah kita belasah. Kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari akhirat nanti tak bermanfaat harta yang banyak dan anak pinak yang ramai. Illa man atallah, melainkan mereka yang datang mati bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera, dengan jiwa yang bersih. Sejahtera bersih tu macam mana? Bersih daripada syirik. Mana hati dipenuhi dengan iman Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qadar, hari kiamat. Hati dipenuhi dengan tadi, syukur, redha, tawakal, ikhlas, sabar, fakir, taubat. Barulah kita boleh bergerak menuju kepada Allah. Kalau kita mati pun dalam keadaan kita redha pada Allah dan Allah meredai kita. Membersihkan hati dan mensucikan jiwa termasuk kewajipan fardu ain. Mana setiap orang kena buat benda ni? Setiap orang kena jaga benda ni. Kewajipan fardu ain yang paling penting dan perintah Allah yang paling utama. Ini bukan main-main, ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan pendapat para ulama. Kita tengok satu-satu. Bahawa membersihkan hati dan mensucikan jiwa ni benda kewajipan yang paling penting, paling utama. Mari tengok dalil dia satu-satu. Dalil Al-Quran dulu, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Tengok surah Al-A'raf ayat 33. Kul innama harrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqa wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana fa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Surah Al-A'raf ayat 33. Katakanlah wahai Muhammad, Allah hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Harrama rabbil fawahisha. Allah mengharamkan perbuatan keji. Syirik-syirik itu perbuatan keji. Sama ada perbuatan keji itu zahir nampak dengan panca indera. Ma zahara minha. Perbuatan keji itu zahir nampak dengan panca indera, dibuat dengan anggota tubuh badan. Sembah berhala ke, zina ke, berjudi ke, menenung nasi ke, tikan dan boikah ke. Nampak secara zahir. Wama batan. Ataupun secara batin tak nampak. Benda keji, zahir ke, batin ke, keji belakang, Allah haramkan. Ini penting, kena jaga hati. Ya? Baik, yang kedua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wama batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Jangan mendekati perbuatan yang keji. Wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Tak zina lagi. Menghampirkan diri pada zina tu haram dah. Dosa dah. Tak? Guna ayat-ayat manis. Pujuk, rayu. Apa lagi? Hello. Tak zina lagi. Tapi itu semua jalan ke arah zina. Dosa dah. Ini sama juga. Wala taqrabu zahara minha wa ma batan. Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada zahir maupun tersembunyi. Benda keji tu hak boleh buat dengan anggota badan kita, mata, tangan, telinga, kulit, kaki, perut, kemaluan. Satu.
Tak, satu lagi benda keji itu dibuat secara batin. Hak ada dalam hati itu. Ujub, riak, sema'ah, panah baran, takabur, dendam, dengki dan seumpamanya itu. Nah, itu pun dilarang oleh Allah. Jadi penting kita kena jaga hati. Bersih hati, suci hati, kerjaan utama bagi setiap dari kalangan kita, individu Muslim. Para pakar ulama tafsir mengatakan bahawa perbuatan keji yang tersembunyi adalah dendam. Berdendam, riak, iri hati dan munafik. Serta syirik. Nah, ini antara contoh pentafsiran yang berkait dengan ayat al-fawahish. Nah, fawahish ni benda yang batin. Dendam, riak, iri hati dan munafik. Macam ayat yang kita baca biasalah surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu wahai Muhammad orang yang menipu dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang suka maki hamung hidup anak yatim. Nah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kedekut. Perangai kedekut. Untuk nak bantu dan beri makan bagi orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang bersolat. Hak mana celaka tu? Allazina hum yura'un. Yang bersolat tapi riak. Solat pakai serbang, pakai jubah, pakai telekung. Nah, telekung mahal lagi pakai. Ya, tekuk mahal lagi pakar. Halus lagi pakar. Lembut lagi pakar. Tapi hati kotor. Macam kita pakai serban, pakai jubah putih. Serban putih. Kopiah putih. Tapi hati kotor. Mana? Ria'un. Allazinahum. Ansalatihim sahun. Kan? Lalai dalam solat. Ria' dalam solat. Lalai dalam solat. Wayamna'unal ma'un. Dan payah nak buat baik. Bila orang buat baik, dia halang. Dia sendiri payah nak buat baik. Bila orang buat baik, dia halang orang buat baik. Wayamna'unal ma'un. Ini menyakit hati. Kenapa payah nak buat benda baik? Sebab rasa kaya. Sebab dia rasa dia besar. Sebab dia rasa dia tinggi. Sebab dia rasa dia ni sombong. Dia sombong. Itu payah wayam na'unal ma'un. Ria'un. Ansalatihim sahun. Semayang lalai. Sebab dia bukan fokus akhirat. Kalau kita fokus akhirat, semayang 20 rekaat, 20 rekaat, 40 rekaat, 40 rekaat, 60 rekaat, 60 rekaat. Tak kisah. Sebab kita tahu hidup sebenarnya hidup akhirat. Tapi bagi orang munafik, bagi orang kafir, bagi orang yang mempermainkan agama Allah ni, dia tak fikir agama. Rasa kedekut. Rasa dia tu hebat, rasa dia tu kaya, rasa dia tu VIP. Orang nak buat baik, dia sendiri tak nak buat baik. Bila orang buat baik, dia halang orang lain buat baik. Ini yang menyakit-nyakit hati. Bahaya. Habis dalil Quran, kita tengok dalil hadis. Dalam menjelaskan bahawa kewajipan untuk membaikkan hati dan mensucikan hati adalah hukumnya fardu ain bagi setiap individu Muslim. Dalil hadis, semua hadis yang menjelaskan tentang larangan berdendam. Bersikap sombong, riak, dengki, sema'ah, takabur dan lain-lainnya. Nah, banyak hadis. Hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang hasan. Hadis-hadis yang da'if. Datang menjelaskan kepada kita tentang larangan Nabi SAW. Supaya jangan berlaku sombong, riak, dengki, dendam, sema'ah, takabur dan seumpamanya. Juga hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menghiaskan hati dengan segala akhlak yang terpuji. Kan? Izhad di dunia. Yuhibbukallah tadi. Zuhudlah kamu terhadap mata benda dunia. Nescaya kamu disukai oleh Allah. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tak terima kasih pada manusia, dia sebenarnya tak bersyukur pada Allah. Banyak hadis-hadis tu. Dah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak akan masuk syurga. Mana-mana manusia yang ada dalam hatinya penyakit takabur. Jadi hadis-hadis ini, hadis yang kita baca, hadis yang kita tak baca. Banyak hadis menjelaskan pada kita tentang larangan sifat-sifat yang keji
ujub, riak, sum'ah, takabur, sombong dan sebagainya. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghiaskan hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Seperti syukur, redha, tawakal, taubat, zuhud, wara' dan seumpamanya tu. Ha. Dan melakukan muamalah dengan baik. Ha. Bila berurusan dengan orang, berurusan dengan baik. Nah, urusan dengan isteri baik, dengan anak baik, dengan menantu baik, dengan cucu baik, dengan pemimpin baik, dengan rakyat baik, dengan sultan baik, dengan raja baik, barulah kita ni dikatakan orang yang baik-baik. Ha, baik. Kita tengok dalil yang seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah." Wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya keimanan itu ada lebih 70 bahagian. Iman tu ada lebih 70 bahagian. Bukan seketul je iman, ada 70 bahagian. Iman yang paling tinggi ialah melafazkan la ilaha illallah. Ah, bagus tu. Itu iman kita meratik tadi. Bukan meratik. Danam trip, 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 danam trip. Itu orang meratik nak jadi danam trip. Tapi meratik hak paling afdal. Nabi-Nabi terdahulu ucapkan. Meratik yang memanifestasikan tingginya nilai iman ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini iman yang paling tinggi. Kalimah yang paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi terdahulu ucapkan ialah la ilaha illallah. Tadi 100 kali sebut. Tok Imam sebut 100 kali tadi. Orang ngatuk dia tak nak kira. Orang fokus dia kira. Tapi yang ngantuk boleh pahala juga. Alhamdulillah. Itu baru 100. Kalau kita senang-senang sikit lagi, kita pergi 200, 300, 400. Tak apa, benda baik, benda paling baik buat banyak, tak apa. Benda paling baik buat banyak. Apa sebut banyak-banyak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalam satu hadis tu sebutlah la ilaha illallah sehingga orang kata kamu ni orang gila. Akhir zaman memang macam tu. Dan Nabi sebut la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan berlaku kiamat melainkan tidak ada lagi manusia atas muka bumi menyebutkan la ilaha illallah. Makna atas muka bumi ni semua orang kafir belaka hak ada. Berlaku dia kiamat, gedegum habis. Sekarang ni ialah kiamat tu makin lama makin hampir, makin datang makin zahir pertanda-tanda besarnya. Tapi kita masih lagi konsisten dengan la ilaha illallah. Iman ada lebih 70 cabang. Iman yang tertinggi menyebutkan la ilaha illallah, iaitu menyebutkan kalimah syahadah. Hatta orang kafir pun kalau mereka menyebut kalimah syahadah, mereka masuk Islam, semua dosa-dosanya masa zaman jahiliah itu bersih, diampunkan oleh Allah. Wa adnaha, iman yang paling rendah, iman yang paling kecil ialah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalanan. Buang duri dari jalanan. Ataupun kalau kita kata lebuh raya, buang batu ke, buang kayu ke, buang gebor ke. Kelantan panggil gebor, rating-rating kayu hak pecah patah tu. Hak jatuh atas jalan tu kita buang. Hak tu pun kalau kita buang penghalang jalan tu, duri ke, batu ke, kayu ke, apa ke, pun dikira sebagai iman. Tetapi iman paling kecil dan boleh pahala. Untung jadi orang Islam ni. Mana ada ajaran Kristian, ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Yahudi macam ni? Tak ada. Ajaran Islam je. Alhamdulillah. Kita rasa kita bertua. Alhamdulillah. Nanti orang kata resis pula. kata resis pula. Peduli apa orang kata? Ini tanah Melayu kita. Kan? Tanah Melayu, tanah Islam kita. Peduli apa orang kata?
Nah, Allahu akbar. Takut orang kata tak boleh nak beramal lah kita. Baik. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Nah, malu apa bosku? Malu itu sebahagian dari iman. Nah, kalau kita benar, kita malu apa? Malu apa bosku? Kita benar. Kita tak curi, orang kata kita curi. Malu apa bosku? Kita tak berzina, orang kata kita berzina. Malu apa bosku? Kita tak liwat, orang kata kita liwat. Malu apa bosku? Tak malu sebab kita tak buat. Betul tak? Kalau kita buat tu memang malu. Malulah bosku, kamu curi. Malulah bosku, kamu liwat. Kamu tuduh orang liwat. Malulah bosku. Apa? Kamu ambil duit rakyat, kamu ambil duit kerajaan, kamu tak tunai janji. Manifesto bukan kitab suci. Ha. Malu cakap gitu, malu. Sebab kita cakap Allah, Allah utuskan malaikat untuk mencatat. Malu kita. Kita bercakap menipu, mulut ni Allah kurniakan. Mulut, bibir, lidah, liur, tekak, suara. Bukan kita beli daripada Republic Paper of China, bukan? Bukan kita beli kaki daripada Amerika? Bukan kita beli nafsu daripada Rusia? Tak. Ini kita sentiasa guna nikmat Allah kepada Allah. Di jalan Allah kita yakin. Pada satu hari nanti. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Nah, kalau kita orang Islam duduk sini, mudah je. Kita jadi raja kah, kita jadi Perdana Menteri kah, kita jadi menteri kah, kita jadi Tok Imam kah, kita jadi ustaz kah, kita jadi kerja kilang kah, kita jadi pemain bola kah, kita jadi kedi padang golf kah, fal ya'mal amalan salihah. Ini cerita. Nah, ini yang diajar dalam ilmu kesufian. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu apa? Malu buat maksiat. Malu derhaka pada Allah. Malu menipu. Malu dendam, malu tamak, malu takabur, malu sum'ah, malu cinta dunia. Malu dosa banyak tak taubat. Itu malu. Sebahagian daripada iman. Bila kita iman kuat, kita tak curi. Nabi kata, La yazni zani hina yazni wahuwa mu'min. Takkan berzina seorang itu dalam keadaan imannya tinggi. La yasriku sariku hina yasriku wahuwa mu'min. Tak akan curi seseorang dalam keadaan keimanannya tinggi. Kalau kita tak buat, kita tak malu. Tapi kalau kita buat, kena malu. Malu sebenar, bukan malu dengan manusia, bukan malu dengan rakyat, bukan malu dengan pemimpin. Malu sebenar, malu pada Allah. Itu Nabi kata, Wa idza lam tashtahi fasna' ma syi'ta. Kalau mu ni tak malu dengan Allah, buatlah apa hak mu suka. Ikutlah hak nafsu mu nak buat apa pun. Kalau tak malu dengan Allah, buatlah apa hak mu nak ikut nafsu mu. Wa idza lam tashtahi fasna' ma syi'ta. Buatlah apa hakmu suka kalau tak malu dengan Allah. Allahu akbar. Malu apa bosku? Bangun bosku. Tuan-tuan tak tidur. Bagus tuan-tuan. Bagus. Saya pun tak tidur. Daripada malam tadi tak tidur. Betul. Guru kena lebih stamina berbanding anak murid. Betul. Bukan balik lepas ni pensan dah. Ada kerja lagi kita nak buat. Betul? Mesti ada stamina, skill, attitude lebih daripada anak murid. Alhamdulillah. Datuk ada beritahu saya, Ustaz. Kalau boleh kita tangguh kuliah subuh ni. Lepas raya. Sebab dikhawatiri anak-anak murid keletihan. Sebab qiyamul lail. Qiyamul lail letih? Berapa dekat semayang letih? Salat taubat 2 rakaat, tajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 3 rakaat, 6, 3, 9 rakaat. Lepas tu, bersahur. Takkan tu dah letih. Lemah stamina. Kan tu dah letih. Lepas tu, kalau kita solat tahajud tadi, berapa minit? 45 minit? Sejam. Takkan solat sejam dah letih? Guyuh. Lemah stamina. Kita orang sufi ni tak. Biar kita mati dalam solat, tak apa. Biar kita rukuk dengan Allah tak bangun-bangun dah. Bila kita sujud dengan Allah tak bangun-bangun tak apa. Lepas tu Nabi kata, Salu salatal muadda'. Tunaikan solat sebagai perpisahan terakhir antara kamu dengan dunia. Salu salatal muadda'. Tunaikanlah solat sebagai perpisahan terakhir antara kamu dengan dunia. Maknanya solat ni, lepas ni mati dah mu. Mu mati aku dah lagi. Dah. Kita solat ni,
Lepas ni tak tahu bila pula kita boleh solat. Tak, apa ni boleh syuruk, syuruk 7:30 boleh dah semayang. Syuruk dalam setengah jam, masuk duha pula, boleh semayang duha pula, seronok kita. Ni stamina kuat. Jadi kita teguhkan juga ni kata tu, belajar kena konsisten tu. Belajar kena konsisten tu. Anak belajar dengan saya kena konsisten. Penat kau letih kau ngantuk, kena mujahadah. Sebab kita bukan cari piala dunia, kita cari piala akhirat. Alhamdulillah tuan-tuan tak ngantuk. Kalau orang lain tidur habis dah. Alhamdulillah. Tapi kita ambil tidur tengah hari nanti, Qailullah. Kita ambil Qailullah tu ambil. Pukul 11 sampai ke 12:30. Dah balik buat duha, ambil buat kewajib duniawi lain. 11 sampai 12:30 tu kita tidur, bangun untuk prepare salat Zuhur pula. Alhamdulillah. Boleh lagi? Malaysia? Malaysia? Kemah. Kemah apa? Dari hadis di atas dapat difahami bahawa kesempurnaan iman seseorang diraih dengan menyempurnakan sifat-sifat yang merupakan bahagian iman tersebut. Kesempurnaan iman tu boleh dibuat, boleh dicapai dengan menyempurnakan sifat-sifat yang merupakan komponen dari keimanan tersebut. Iman bertambah jika sifat-sifat tersebut bertambah. Bersambah, kita bertambah syukur, bertambah redha, bertambah fakir, bertambah zuhud, bertambah warak. Maknanya apa? Maknanya tambah iman. Dah tadi reta, kalau tambah reta pun, akhirat Allah dah sebut, tak bermanfaat harta yang banyak. Anak yang banyak, anak banyak, kroni banyak, tak bermanfaat juga. Tapi, illa man atallaha biqalbin salim, iman tu hak mustahak. Iman tu hak mustahak. Iman bertambah jika sifat-sifat tersebut bertambah, dan iman berkurang jika sifat-sifat tersebut berkurang. Sifat terpuji itu. Zuhud, redha, tawakal, warak, syukur, redha, itu contohnya. Penyakit-penyakit batin cukup untuk menggugurkan amal ibadat seseorang walaupun banyak. Kita amal ibadat banyak. Bulan Ramadan ni banyak. Puasa, tadarus, terawih, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat syuruk, solat taubat, solat awwabin, solat tahajud, solat hajat, solat istikharah, solat sunat ba'diyah, banyak kita buat tu. Kita i'tikaf, kita baca Quran, banyak. Tapi semua ibadat kita buat banyak-banyak tu boleh hilang sekejap, boleh hancur sekejap dengan penyakit hati. Riak, ujub, takabur, sum'ah, asak dengki dan lain-lain. Bahaya. Benda ni orang tak nampak. Tapi Al-Quran dan hadis memberi kenampakan bagi kita. Yang ketiga, wajibnya kita memperbaiki dan mensucikan hati. Selain daripada Quran dan hadis, kita ikut pandangan para ulama. Menurut para ulama, penyakit hati termasuk dosa besar. Penyakit hati termasuk dosa besar yang memerlukan taubat tersendiri. Penyakit hati termasuk dosa besar yang memerlukan taubat sendiri. Berat penyakit hati sebab dia ganggu amalan. Penyakit hati dia ganggu amalan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dia ganggu ibadat solat. Bila ada penyakit dalam hati, solat jadi lalai. Allazina hum yuraun. Dan solat akan jadi riak kerana orang. Jadi pusat ibadat. Penulis kitab Jawhatut Tauhid menyatakan hal tersebut dalam syairnya. Perintahkanlah kepada kebaikan dan hindarilah adu domba, ghibah, ngumpat dan semua sifat tercela. Kena peta, kena paksa hati kita untuk lakukan kebaikan dan jauhi namimah, adu domba, kutu orang. Ghibah, ngumpat dan semua sifat-sifat yang tercela. Seperti ujub. Rasa diri tu bagus, rasa diri tu hebat. Angkuh. Rasa diri tu kelas. Sombong dan penyakit asak dengki. Juga seperti pamer. Pamer, sum'ah, nak menunjuk-nunjuk, lagak. Dan gemar berdebat, mirak.
Gemar berbantah-bantah. Nah, orang cakap ni bantah, orang cakap ni bantah, orang cakap ni bantah. Dia je yang betul. Ha. Al-Bajuri, pensyarah Jawhatut Tauhid, mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh penulis sifat-sifat tercela adalah semua sifat-sifat tercela yang dilarang oleh hukum syarak. Hanya saja penulis menyebut beberapa sifat secara spesifik para khusus untuk memberi penekanan terhadap penyakit-penyakit hati berkenaan. Adanya penyakit-penyakit tersebut di dalam penampilan yang baik ibarat pakaian yang bagus yang dipakaikan pada tubuh yang penuh dengan kotoran. Orang sekarang ni baju bersih, dah telekung elok, jubah comel, mahal, eksklusif pula. Dah, tapi hati kotor. Ni kita baju raya comel, seluar raya comel, jubah raya comel, langsir raya, kapek raya, kereta raya, balik raya. Hati kotor, akhir sekali kita jadi hantu raya. Bukan senang nak alah hantu raya ni. Sebab dia hantu raya ni, dia jin yang dibela beratus tahun oleh tuan dia. Dia ada perjanjian dengan tuan dia. Bukan senang nak alah. Hantu raya boleh mari surau. Hantu raya boleh mari masjid. Kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi. Kita baca ayat seribu dinar, dia baca ayat seribu dinar. Bukan senang. Ha. Sebab tu, bukan senang kita nak singkirkan penyakit-penyakit hati yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dalam hidup kita. Bukan senang nak buang penyakit hati. Ha. Malaikat Jibril turun malam Lailatul Qadar pun, dia tak buang penyakit hati. Ha. Ha. Tapi nak buang penyakit hati, kita kena tahu penyakit, kena tahu ubat, tahu masa nak rawat dan kena ada perawat. Antaranya inilah mekanisme kita, kita mempelajari ilmu tasawuf. Kita tahu kelebihan kita dan kita tahu kekurangan kita. Kelebihan kita, kita ada beberapa sifat terpuji. Kekurangan kita, kita masih lagi dihantui beberapa sifat yang keji, yang bersarang dalam hati. Walaupun kita pakai yang pakaian yang bersih, yang elok, yang indah, yang mahal, yang eksklusif, tetapi hati kita masih kotor dan bernajis. Na'udzubillahi min zalik. Dalam hasiahnya, dalam kitabnya, Ibnu Abidin mengatakan bahawa hukum mengetahui sifat ikhlas, ujub, dengki dan suka menunjuk-nunjuk adalah fardu ain. Kita tahu sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang tercela ni hukumnya fardu ain. Begitu juga halnya hukum mengetahui penyakit-penyakit hati yang lain seperti sombong, rakus, dendam, marah, bermusuhan, benci, tamak, bakhil, ceroboh, angkuh, khianat, mencari muka, nak muka, tak? Ha, keengganan untuk menerima kebenaran, suka menipu, kejam, panjangnya angan-angan dan lain-lain sebagainya. Wajib fardu ain. Macam kita, kita kata nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi ramadana lillahi ta'ala. Niat puasa, kalau hati tak ikhlas, Allah tak terima puasa kita. Macam kita puasa, kita solat. Usalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Kalau kita niat solat dengan hati tak ikhlas, Allah tak terima solat kita. Puasa Allah tak terima, solat Allah tak terima. Ha, apa lagi? Quran, baca Quran, kita pandai tajwid, kita berlagu, nak suka pendengar menunjuk-nunjuk kat orang, Allah tak terima juga. Bukan sekadar Allah tak terima ibadat, tak dapat pahala, dapat dosa dan jiwa terlaknat. Ini bahaya. Ini yang dikatakan fardu ain itu. Jangan sampai kita sangka kita betul, kita baik, tapi sebenarnya wayah sabu na'annahum yusinu nasun'ah. Kita sangka aja kita betul, kita baik, benarnya amalan kita habis dimakan oleh sifat-sifat terkeji yang masih lagi wujud dalam hati kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Hukum menghilangkan semua penyakit-penyakit hati adalah fardu ain. Dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengetahui batasan. Kita tengok sempadan hati kita. Penyebab-penyebab yang ada penyakit-penyakit dalam hati itu. Tanda-tanda. Tanda-tanda dia. Simptom-simptom dia. Dan metod dan kaedah pengubatan dia. Mana kita sendiri belajar benda ni, kita sendiri yang tahu penyakit hati kita tu. Bagaimana cara nak mengubat penyakit hati kita tu? Contohnya antara kita ni, antara kita ni suka berhutang. Suka berhutang. Bila tak ada suka berhutang, ada duit tak nak bayar. Daripada muda, masa bujang, masa dara, sampai tua bangka. Hutang situ, tak bayar hutang situ. Astaghfirullahaladzim. Dia ada duit tapi tak nak bayar hutang. Itu penyakit-penyakit hati tu. Lepas tu cemburu. Masa bujang dulu, cemburu. Masa duda, cemburu. Masa kahwin, cemburu juga. Bila cerai, kahwin lain, cemburu juga. Tak
Nabi cemburu buta. Ha. Panah barang. Masa muda umur 20 tahun panah barang. Bila menikah umur 27 tahun panah barang. Anak tak ada panah barang. Anak 5 panah barang, cucu 14 panah barang. Ha. Kena kecil manis, kena darah tinggi, sakit buah pinggang, hemodialisis tiap-tiap minggu, panah barang lagi. Astaghfirullahalazim. Ha, ni menyakit. Jadi kita cek lah nak ambil Lailatul Qadar. So kita nak Lailatul Qadar. Tapi hak kita kena buang tu kena ada. Baru seimbang. Takut nak Lailatul Qadar, hak dapat Lailatul Qamdar. Qamdar pun banyak dah tutup kedai-kedai kain dia. Hak banyak monopolinya, Jekyll sekarang ni. Ingat raya, ingat Jekyll. Nah, Jekyll pun bagus juga. Dia ada derma, ada bagi zakat, bagi asnah, tolong pakai miskin. Orang Melayu, orang Islam kita silakanlah. Nah, ha, tapi hak kita nak tu benda comel. Tapi benda buruk, hak duduk dalam hati tu tak buang. Ha, tu. Ha, nak kena ingat juga tu. Nah, ha, tu jadi kita senaraikan. Tak ada siapa pun tahu perangai dalam hati kita hak buruk-buruk tu. Kalau betul kita nak tanya dengan ikhlas, tanya isteri kita. Tapi kita kena terima dengan hati yang terbuka. Isteri kata, abang cakap je tapi tak buat. Nipu. Bukan pemimpin kerajaan BM nipu, pemimpin kerajaan Pakatan Harapan menipu, abang pun menipu juga. Janji tak tepati. Bila gaduh dengan saya, melampau batas. Ini tanda munafik. Bukan Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Abang pun ada tanda munafik. Asudah. Ha. Dua. Abang panah barang. Nombor tiga. Tanda pula panah barang. Ha. Bila gaduh dengan abang, tampar, sepak, kerajang, kungfu, kuntau, silambang. Tali pinggang hitam. Cekik. Baling sareka, baling kuali, baling periuk. Terajang pintu. Empat pintu kereta. Ha. Panah barang. Ha, sudah. Tiga. Ha. Ha ni kalau mari Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar pun, dia tak membersihkan hati kita sendiri. Jadi Lailatul Qadar tu hanya kosmetik luaran je. Tak masuk dalam hati kita. Hak hati ni, kita sendiri kena cari penyakit-penyakit tu, kena detect, kena detect virus penyakit hati tu, kena buang. Tak melekat, dia tak buang penyakit hati kita. Hak doa, doa. Hak dapat, dapat. Tapi hak nak buang tu nak kena usahakan. Ya? Ialah benda ni saya mengajar untuk diri saya sendiri. Bagi tuan-tuan faham, kita sama-sama kongsi. Jadi kita sama-sama bersihkan hati kita. Barulah kita boleh beribadat pada Allah dengan jiwa yang sejahtera. Mati pun mati dengan jiwa yang sejahtera. Itulah matlamat kita. Ya? Baik. Dalam buku Hadiah Aliyah, Alauddin Abidin menyatakan bahawa tek-tek syariat dan konsensus dalil-dalil para ulama saling memperkuat untuk mengharamkan perasaan dengki, menghina orang, buat jahat, angkuh, ujub dan suka menunjuk-nunjuk, pamer, kemunafikan, sikap munafik dan perbuatan-perbuatan hati yang cela lainnya. Ha. Ulama sepakat benda ni wajib dan kita kena usaha bersihkan hati daripada sifat-sifat keji ni. Telinga, mata, hati akan diminta pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatan yang berada di bawah kehendak mereka. Tengok. Telinga, mata, hati. Tengok dalam surah apa? Lupa. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran kita. Wal basara, penglihatan kita. Dan hati kita manusia. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat. Nah, Allah tanya ni telinga kita ni, mana guna? Dengar ngumpat, dengar kutuk, dengar cela, dengar benda bohong, dengar janji bohong, dengar sumpah bohong, dengar nustan. Ha. Dengar benda sia-sia, dengar benda maksiat. Mata kita pun tengok. Tengok dengan syahwat, tengok dengan nafsu, tengok dengan khianat, tengok dengan jahat, tengok dengan dendam, tengok dengan dengki, tengok dengan sombong, tengok dengan riak, tengok dengan ujub. Ha. Mata, telinga, hati akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat. Boleh jawab? Selamat. Tak boleh jawab? Maafkan mak kasih. Itu kalau mak boleh minta maaf dengan kasih.
Ibu mertuaku Kasim selamat. Kasim sendiri tak selamat. Walaupun dia sayang Sabaria, Sabaria sayang dengan dia, ada anak seorang hasil perkahwinan. Tapi cerai juga. Yang teruknya Dr. Ismadi. Dah tahu dah Sabaria tu bini orang. Tak cerai dengan Kasim selamat. Dia boleh pergi nikah dengan Sabaria, bini Kasim selamat. Yang tukar hasut yang jahatnya mak mertua dia. Sebab mak mertua dia tu kata dia orang bangsawan, orang kaya, pantang keturunan aku, pantang tok nenek moyang aku. Sampai boleh pisahkan antara suami dan isteri dan anak. Ha, sampai menantu ni buta sendiri, buta. Kasim selamat, Kasim sendiri tak selamat. Siapa yang menyelamatkan Kasim? Nasib baik ada combi anak mami. Bawalah daku bersamamu combi. Ha, tikai apa? Apa ambil garpu, tikai mata sendiri jadi buta. Tak sanggup. Nah, tahu-tahu doktor yang operate mata buta dia tu, doktor tu yang rampas isteri dan anak dia, kebahagiaan dia. Allahu Akbar. Itu bandingan dunia, tuan-tuan, bandingan dunia. Allahyarham Tan Sri Pramli, ha, dia bagi cerita pada kita sebagai taladan dan pengajaran. Alhamdulillah. Nah, duk main muzik, duk ikut harta, tahta dan kebangsawanan manusia sampai jadi porak-poranda habis kehidupan manusia. Kita memperhamburkan manusia. Tak selamat juga akhirnya. Ha. Tapi Kasim pun tak semayang dalam cerita tu. Combi anak mami pun tak semayang dalam cerita tu. Ha. Ni drama ni kena masuk unsur Islamik sikit. Boleh, boleh jadi pengajaran. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ingat mata kita, telinga kita, hati kita dipersoal jawab oleh Allah. Allah tanya, kita nak kena jawab. Yang jawabnya bukan mulut, yang jawabnya iman. Iman nak kena jawab. Hak tu penting, iman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, qada hari kiamat tu. Hak tu penting, kita hiasi hati-hati dengan sifat terpuji tu. Ia membentuk kekuatan iman bila ditanya di akhirat dan boleh jawab. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Baca Quran, tadarus, kita faham makna, kita jaga telinga kita, kita jaga mata kita, kita jaga hati kita. Sebab apa telinga, mata, hati? Sebab benda ni alat perhubungan utama hidup manusia. Mana ada orang buta, bisu, pekok. Tak boleh nak hidup. Dah lah buta, bisu pula, pekok pula. Tak tahu jadi orang ke robot kok. Buta, bisu, pekok. Ha, tengok. Subhanallah. Tapi yang disebutkan summum, bukmum, omyum, fahum layar ji'un tu orang munafik. Ada telinga tapi tak dengar wahyu daripada Allah. Ada mata tak lihat kebenaran dan mukjizat yang Nabi SAW bawa. Sebab apa? Hati mereka khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Untuk mereka walahum azabun azim, disediakan azab yang besar. Ini tak guna mata, tak guna telinga, tak guna hati. Dalam ayat yang lain, ayat 46 surah Al-Hajj. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Manusia itu bukan buta mata. Tapi kebanyakan manusia itu buta mata hati yang ada pada celahan dada. Ha. Allahu Akbar. Mata, telinga, hati dipersoaljawab oleh Allah. Lagu manalah nasib kita? Dalam buku Marakil Falah disebutkan bahawa kesucian zahir tidak berguna jika tidak disertai, dibaringi dengan kesucian yang batin, iaitu sifat ikhlas dan mensucikan hati dari dendam, dari tipu daya, dari dengki, dari iri hati dan dari segala sesuatu selain daripada Allah. Tak. Ha. Kesucian yang batin disertai dengan kesucian yang zahir. Ataupun suci zahir, suci batin. Itu kesucian yang sempurna. Sebab tu kita bila nak sembahyang, banyak kali kita bersuci, harap-harapnya bila kita bersuci anggota zahir, maka sucilah anggota batin kita insya-Allah. Seseorang harus menyembah Allah, mengabdikan diri pada Allah kerana zatnya semata-mata, bukan kerana sebab lain. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah mata-mata kerana Allah. Dengan demikian, dia akan menjadi hamba yang tunggal bagi Allah yang Esa.
Buat ibadat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala usalli. Lillahi nawaitu sawm ghadin. Lillahi ta'ala. Tak. Sunat tahajud. Lillahi ta'ala. Sunat tarawih. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Semua tu kerana Allah. Mesti pacak dengan keikhlasan hati yang bersih. Sikit lagi. Hasan Al-Basri dalam syairnya berkata, betapa ramai orang yang tertutup, diragut oleh nafsunya, hingga dia telanjang dari pakaian yang menutupinya. Orang yang menuruti hawa nafsu adalah seperti seorang budak hamba. Jika dia menguasai nafsunya, maka dia pasti menjadi raja. Kita diikut nafsu. Nafsu ni pun budak. Kalau kita puasa ikut nafsu, oh, nak makan. Nak makan benda tu, nak beli benda tu, beli ni, beli. Akhir sekali makan kenyang. Lain tinggal. Sipai dalam peti. Habis seminggu, jadi busuk, buang mazik. Kita beli yang mudah-mudah je ataupun masak sendiri sikit. Masa bulan Ramadan ni masak sikit ya. Tak, kita masak makan sepinggan. Tak payah nambah, makan sepinggan cukup dah. Untuk terawih 20 rakaat, witir, baca Quran apa, balik lepas tu makan sikit pula untuk bangun malam nanti. Cukup lah. Ni buka puasa balas dendam. Buka puasa balas dendam. Tak, kari kambing, ayam, madu, kambing golek. Makan-makan, lepas tu tergolek. Sebab kita ikut makanan dengan nafsu. Akhir sekali, tubuh badan lesu. Payah untuk kita bangkit menghadap Allah yang satu. Allah. Ni kalau kita berjaya menguasai hawa nafsu, kita jadi raja. Hati itu jadi raja. Kalau hati itu berada di bawah kekangan nafsu, maka nafsu yang menjadi raja. Sikit lagi, jika seseorang hamba mengerjakan segala tugas yang dibebankan kepadanya dengan redha dan ikhlas kepada Allah, maka dia akan memperolehi pertolongan dari arah manapun dia menghadap Allah. Kita redha dengan ikhlas. Syekh Nuruddin pesan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang sesiapa yang bangun solat malam, yang puasa di bulan Ramadan, yang bangun ke qiyamul lail pada Lailatul Qadar dengan iman dan keikhlasan hati, diampunkan dosa-dosa kecilnya semua yang telah lalu. Tak dia iman wa ihtisaban. Iman yang kukuh, hati yang ikhlas. Dua perkara ni menjadi antivirus kepada virus-virus kecil yang ada dalam celahan hati kita tu. Dia bersih. Kalau ada benda ni ubat besar ni, iman dan ikhlas. Iman dan ikhlas masuk dalam hati, dia akan membersihkan semua kotor-kotoran, daki-daki, najis-najis yang bersarang dalam hati. Itu yang Nabi sebut dan baginda peringatkan pada kita. Sama juga, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Mungkin ada iman dulu, baru boleh puasa. Kalau puasa, bukan dengan iman, sia-sia. Ada iman, puasa, baru diterima amalan kamu kepada Allah. Disertai dengan nawaitu tadi. Keikhlasan tu. Dia akan diberi pertolongan daripada Allah dari mana-mana sudut sekalipun. Dan Allah akan mengajarkan apa-apa yang belum diketahuinya. Allah akan beri ilmu, walaupun ilmu itu dia belum ketahui hakikatnya. Dalam hasiahnya, At-Tahawi menyebutkan, At-Tahawi ini seorang ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah, menyebutkan bahawa dalil semua itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yuallimukumullah, Al-Baqarah 282. Bertakwalah kamu semua pada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu ilmu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Takwalah pada Allah, takutlah kamu pada Allah, nescaya Allah akan ajarkan ilmu yang kamu tak mengetahui hakikatnya. Ha tu. Ilmu hak pelik-pelik banyak lagi. Ilmu hak pelik-pelik banyak lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah bagi kita ni ilmu hak sikit-sikitlah. Ada lagi ilmu-ilmu laduni, hak pelik-pelik, hak tak boleh diduga, hak kita tak minta, Allah beri pada kita. Tak semestinya pada saya ustaz. Dah, tak semestinya pada cikgu. Kadang-kadang pada anak murid. Itu rezeki Allah masing-masing lah. Kalau ada kalangan murid kita, malam Lailatul Qadar, dia tidur mimpi jumpa Nabi. Ada anak murid lain pula,
dia tengah baca Quran Lailatul Qadar, tiba-tiba dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, nak kata apa? Tak semestinya guru dapat, tak semestinya jurulatih dapat, player sendiri boleh dapat. Tuan-tuan sendiri boleh dapat. Tak ada pembantah antara kita. Orang bangsawan ke, orang kampung ke, orang bandar ke, orang desa ke, orang banyak duit ke, tak ada duit ke, orang comel ke, orang huduh ke, kulit hitam ke, kulit sawah mata ke, kulit putih ke, tak ada. Ada setengah orang tu, malam Lailatul Qadar tapi dia tak kasi apa pun. Ada juga. Itu tingkat rezeki masing-masing lah. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana tidak pantas bagi seseorang untuk tampil di muka umum dengan memakai pakaian berlumur kotoran, tidak layak juga baginya untuk meninggalkan hatinya diserang penyakit-penyakit yang tersembunyi. Kita ni malu kalau pergi jumpa orang pakai baju kotor. Minyoklah, dakilah, nanuhlah, najihlah, darahlah di baju. Malu kita. Tapi kalau hati kotor tak malu. Pelik, betul manusia. Muka make up. Macam traffic light. Merah, biru, hijau, kuning kat muka. Tapi hati kotor, menajis, menanah, berdarah. Tak diambil peduli. Zaman kita ni umpama wanita yang mengandung. Fitnah berlaku di hadapan kita sekelip mata. Justru sama-samalah kita bertakwa pada Allah. Kalau muka kita boleh make up, pakaian kita boleh make up, hati kita lebih utama kita make up daripada sifat-sifat yang terkeji. Dan hiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita hidup sentiasa dengan keredaan ilahi. Akhiran aku lika lihaza wa sallallahu al-azim alim alakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, cukup tu. Ada nak tanya? Ada nak bincang? Ya, ya. Ha, sila. Kita tahu. Kita kena beramal, menjaga hati. Ya. Untuk nak capai tadi. Sampai pada Allah tujuh makam. Dan kita berfikir tujuh makam kalau tak perlu jelaga pun sebahagian. Bagaimana kita? Baik. Ulama tasawuf berpendapat makam perjalanan menuju pada Allah tu ada tujuh peringkat, tujuh stesen, tujuh martabat. Bagaimana kalau kita tercicir salah satu? Kalau tercicir salah satu tak bergerak duduk situ. LRT datang kita tak naik. Nak pergi stesen Masjid Jamek, kita tak naik. Duduk situ. Bukan kata pindah ke stesen lain dah. Sebab kita sendiri tak nak naik. Maka tak meningkat lah. Tak meningkat. Jadi kita kena usaha naik. Baru sampai pada Allah. Nah, bukan kata kita taubat. Kemudian kita warak. Kemudian kita zuhud. Kemudian kita sabar. Sampai sabar, makam kita terhenti. Payah kita nak manifestasikan diri dengan cara hidup orang fakir. Payah. Mungkin kerana kita bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan maksiat ataupun tidak meningkatkan kualiti ibadat. Jadi makam kita tak meningkat, tak naik, tak naik. Kalau kita konsisten dengan amal ibadat kita, lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Mana kena usaha, kena ikhtiar untuk naikkan level kita tu. Ah, gaji kerja kerajaan naik tak tahu. RM70 setahun, RM70 setahun, RM70 setahun, rapat ke dinding. Tapi kalau kita ada skill BCA, bersih cekak amanah, ataupun BCA, bodek cucuk ampu, dia naik pangkat lain pula. Ha, naik pangkat lain pula. Ada gaji dinding lain pula. Ya. Dalam jabatan kita tengok orang ni ada skill, ada knowledge, ada attitude, ada bakat, patut naik dia jusasi. Tapi kerana dia tak berapa mesra dengan bos, dalam mesyuarat asyik bantah je, asyik bantah je. Bos bagi cadangan idea apa semua, dia pun tak puji bos. Akhir sekali pencing gitu. Lepas tu kita tengok ada yang junior, ada yang junior. Setahun tiga kali naik pangkat dia. Setahun tiga kali naik pangkat. Bulan tiga naik satu pangkat. Bulan enam naik satu pangkat. Bulan sembilan naik satu pangkat.
Setahun tiga kali. Atau setengah-setengah apa nama ni anggota pakai yang seragam ni, pagi naik pangkat, tengah hari naik pangkat, petang naik pangkat lagi. Dah. Hak jenis polis, hak jenis askar, hak jenis apa lagi? Hak pakai yang seragam, uniform ni. Sebab apa? Sebab ketua dia suka. Ketua jabatan suka, ketua unit suka, ketua jabatan, ketua section suka. Boleh? Tapi kita tengok, dia junior. Litah ni senior. Sebab senior tu, tak buat apa pun. Senyap. Paling kurang apa? Bodek, cucuk, ampu. BCA. Kita positif, kita bersih cekak mana. Tapi, dia orang lah guna BCA, bodek, cucuk, ampu. Naik tiga pangkat setahun. Lepas tu tak naik pun. Nah, kerja-kerja, tak ada kualiti pun. Ular banyak. Cuma dia engagement dengan bos. Maka bos suka dia, naik. Tahun ni cemerlang, tahun depan cemerlang. Tiga tahun cemerlang berturut-turut. Padahal tengok KPI, Key Performer Indicator, tak buat apa. Suruh orang lain buat kerja dia. Suruh orang lain cover dia. Tapi dia dengan bos, ya bos, baik bos, alhamdulillah bos, panjang umur bos. Macam cerita Pramli lah. Kan? Maka tak bergerak. Jadi benda-benda dunia kita boleh nampak sama bandingkan dengan benda-benda yang spiritual dalam konsep ilmu tasawuf. Kalau kita usahakan untuk berada pada ketujuh makam, makam ketiga, makam keempat, makam kelima, kita konsisten dengan amal ibadat kita, walaupun sedikit, insyaAllah makam kita tu sentiasa meningkat. Ya? Alhamdulillah. Ya. Nabi-Nabi dan dahulu dia meningkat syahadat macam mana? Sama juga. La ilaha illallah. Belum ada lagi. Muhammad Rasulullah tu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita baca ayat Quran di sana, wala tusyriku bihi syai'a, ataupun wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu kepada Allah, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu syahadah Nabi-Nabi terdahulu. Ataupun la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi terdahulu bagi tahu aku ni utusan Allah. Itu syahadah mereka. Syahadah Nabi-Nabi terdahulu. Maka kita, Nabi kita Nabi Muhammad, maka disebutlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lagi? Usalli nasmayan kata bid'ah. Ha? Apa kata bid'ah pula? Usalli ini melafazkan niat. Melafazkan niat dalam mazhab kita hukumnya sunat. Sebab mulut melafazkan sesuatu perkara yang menolong bagi hati. Mulut sebut tu, hati rasa yakin. Niat sebenarnya dalam hati. Tapi bila mulut sebut tu, hati jadi yakin. Hati jadi siap siaga untuk memulakan solat. Dan solat tu dimulakan dengan niat. Nabi SAW sebut ketika baginda ihram haji. Baginda sebut ketika baginda hendak berpuasa sunat. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah dan tanya Aisyah, "Hal indana syai? Aisyah, ada makan ke kita pagi ini?" Faqalat, "Ma indana syai." Sayyidatina Aisyah kata, "Tak ada apa wahai Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan inni sha'im." Maka kalau begitu aku puasa. Jadi lafaz izan inni sa'im tu adalah disimpulkan oleh ulama sebagai melafazkan niat. Memberitahu Aisyah bahawa baginda berpuasa sunat. Jadi Aisyah boleh teruskan rancangan untuk melayan Nabi nak berbuka nanti. Dan tahu apa pekerjaan yang patut Nabi buat dalam keadaan baginda berpuasa. Lepas tu ketika baginda ihram, baginda sebut,
Sahaja aku ihram haji dan umrah. Baginda sebut dengan lafaz. Jadi ulama kata lafaz Nabi tentang puasa, sahaja aku puasa, lafaz Nabi tentang sahaja aku ihram umrah itu menunjukkan talafuz bin niyah. Dan melafazkan niat membantu hati untuk yakin dalam beribadat. Kalau kita nak kata salah, mana larangan dia kata salah? Larangan Al-Quran ke, larangan dalam hadis ke? Bahkan dalam hadis Nabi sebut tu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu dikira dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu diberi ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Niat tu dalam hati. Allahu Akbar. Allah, mulut sebut Allah tu melafazkan takbir atau ihram tu rukun qauli. Pada Allah tu dalam hati tu, aku salat fardu zuhur 4 rakaat, aku salat fardu maghrib 3 rakaat, aku salat fardu isyak 4 rakaat, aku salat fardu subuh makmum. Kalau kita makmum, kita niat makmum. Kalau kita berjemaah, kita niat berjemaah. Litah dalam hati tu niat ketika melafazkan takbiratul ihram. Jadi tak ada masalah. Nak kata bida'ah, nak kata haram, mana dalil bida'ah, mana dalil haram? Hak bida'ah tu, hak Nabi kata, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang sesiapa yang lakukan reka cipta ubah agama, perintah kami, maka reka cipta perubahan mereka itu ditolak. Hak ni ubah agama, rosak agama. Takut tambah hak agama. Hak akidah, hak syariah, hak akhlak. Takut tambah, ubah, rosak, modify, seleweng. Hak ni hak bida'ah sesat. Hak tadi tu, kita nak mudahkan. Nak mudahkan ibadat. Maka kita sebut niat. Macam kita nak ajar anak kita. Niat-niatlah. Niatlah, halung, angah, abang. Niat puasa. Lepas tu, anak kita kata, lagu mana ya niat puasa? Niat. Yalah, macam mana? Niat. Macam mana ni? Macam mana nak puasa ni? Kita pun kata, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhu ramadana lillahi ta'ala. Bila kita lafaz niat, maknanya anak boleh belajar. Anak boleh ikut. Dan isteri yakin bahawasanya anak kita tu puasa. Walaupun hakikat niat tu dalam hati. Tapi dilafaz dengan mulut. Untuk mulut tolong hati yakin dalam melakukan ibadat. Hak niat, melafazkan niat ni bida'ah ni buat-buat Wahabi. Jangan kita faham agama kot cara Wahabi. Wahabi ni ahlul bida'ah. Dia tak makan nasi, dia makan ubi. Sebab tu jadi Wahabi. Baik, habis eh? Cukup tu. Ada lagi. Ada lagi Haji? Ada lagi Haji? Ada lagi. Muslimat? Alhamdulillah. Semua clear? Semua faham? Alhamdulillah. Ada? Sila. Dalam beribadat ni, kadang-kadang kita tiba-tiba terasa riak untuk waktu kita tersadar dan kita dia ada rasa perkataan. Baik. Kalau dalam ibadat, tengah-tengah kita sembahyang, tiba-tiba datuk, datin, pak mentua, menantu, pak menakan, kawan-kawan lama jumpa datang. Tengah sembahyang, kita rasa, mari perasaan riak, wujud, sumaah tu. Nampak macam mana? Maka kita istighfar dalam hati. Kita cepat-cepat berundur daripada premis perasaan-perasaan begitu. Pak dia mari dalam hati, kita istighfar dalam hati. Kita tarik daripada dalam hati itu. Cepat-cepat fokus kepada apa yang kita baca. Mulut baca, telinga dengar, akal faham. Jadi ruang-ruang riak, sum'ah, wujud, takabur tak nak masuk. Sebab kita beri fokus. Ini kita panggil pemusatan, khusyuk. Mulut baca, telinga dengar, akal faham, hati rasa. Yang kita, bila kita tak khusyuk, macam-macam hari penyakit tu. Bila kita khayal, hanyut, mari penyakit ria. Mari penyakit sum'ah. Ataupun kita khayal je, khayal pada benda-benda dunia. Jadi bila kita sedar, kita istighfar dalam hati kita. Tak membatalkan solat.
Maknanya kita undur balik daripada benda tu. Kita kembali kepada apa yang patut kita buat. Sebab tu Nabi kata, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya dalam solat itu ada urusan kesibukannya tersendiri. Jadi tak ada ruang kita nak kaya, tak ada ruang kita nak hanyut, tak ada ruang kita nak tumbuh. Tapi yang tumbuh ni setan ganggu. Setan ganggu kata, ha, Datuk mari. Ha, Datuk ni kaya banyak duit ni. Ha, semayang elok sikit. Bapak mentua awak ada kat depan tu. Ha, menantu ada. Coverlah sikit. Ha, kontrol macho sikit. Ha, setan. Kalau setan tak ada, nafsu. Nafsu amarah. Walaupun kita dalam ibadat, dia tetap timbul nafsu amarah untuk merosakkan ibadat kita. Ha, ini penyakit bahaya. Jadi cepat-cepat kita sedar, kita istighfar, kita kembali apa yang kita lakukan tu, dan perlu ada khauf dan rajak. Khauf, takut pada Allah. Bila kita lalai, kita alpa, kita takabur, kita ujub, kita riak, kita takut kita diseksa oleh Allah bila Allah tak terima ibadat kita. Rajak maknanya walaupun kita ada lupa, walaupun kita ada salah, walaupun kita ada lalai, walaupun kita masih ada penyakit-penyakit hati, tapi kita harap Allah terima ibadat kita. Ha, baru semak dan iman, check and balance. Khauf, takut pada siksaan Allah. Rajak, mengharapkan limpah kurniaan Allah. Ha, kalau gitu, selamat. Kalau kita berada, nak semayang macam mana ni? Takabur, ujuk, riak, sumah. Ah, tak payah semayang. Rusak. Jadi macam tu pula. Jadi kita ada konflik dalam diri kita. Itu kena ada khauf, takut siksaan Allah, azab Allah, bila salah, bila lupa, bila ada sifat-sifat keji. Dalam masa yang sama, raja, kita mengharapkan walau ada kekurangan, walau ada kesilapan, walau ada kesalahan, walau ada sifat-sifat keji dalam hati, kita tetap cekal, konsisten melakukan ibadat dengan mengharapkan limpah kurnia rahmat Allah. Alhamdulillah. Boleh kan? Alhamdulillah. Jadi terima kasih pada semua. Tanda-tanda. Nanti cuti panjang raya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tak jadi hantu raya. Tanda kat mana? Tanda tu muka surat. Muka surat berapa tadi? Muka surat 17 tu. Ya? Muka surat 17 tu insyaAllah kita sambung. Kalau tak mati. Kalau guru mati, bacalah kitab ni sendiri. Atau ada guru lain pula, sambung pelajaran kita sampai habis. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Allah ampun dosa suami, isteri, anak-anak, datuk, nenek, moyang kita. Ampun dosa jiran-jiran tetangga. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dan rahmati seluruh umat Islam seantero dunia insya-Allah. Akhiran aku liqouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا أبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نهيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا الله kami pohonkan keridaan dan kami pohonkan untuk memasuki syurga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung daripada kemurkaan dan kemarahan-Mu, dan kami berlindung dengan-Mu dari siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikanlah hidup kami di dunia ini bahagia. Wa fil akhirati hasanah, jadikanlah hidup kami di akhirat nanti lebih harmoni dan sentosa. Wa qina azaban nar, selamatlah kami semua dari siksaan api neraka. Wassallallahu ala sayidina wa nabiyyina wa syafi'ina zikrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabala Allah. Thank you.